What's up, baseball fans? Balik lagi dengan Rocky Padila. Kali ini gue ada game harus yang terakhir dari Indonesia Muda Open. Wah, we save the best for the last. Menurut gue ini ada pertandingan terbaik main ini, yaitu final kelompok umur 16 tahun, pertandingannya antara Bintang Muda melawan Hangtuah. Ini endingnya dramatis banget dan juga pertandingan super seru. Tapi dari Bintang Muda pemain jersey nomor 9, yaitu Sony, menurut gue nih, wah, jarang banget gue lihat pemain yang tipenya seperti ini, dimana sangat efisien sekali bermainnya. One dribble pull up, two dribble pull up, bener-bener dia ini tuh efisien di lapangan, dan poinnya shootingnya juga sangat akurat sekali. So, selain Sony, ada pemain dengan jersey nomor 10, gue gak tau namanya siapa, dan dia juga main poinnya cukup banyak, serta ada Ilzar dengan jersey nomor 8 juga dari Bintang Muda. Sedangkan dari Hangtuah, wah, Hakim gue impress juga nih. Hakim tuh bener, dia kalau hal baru naik ya ke kelompok umur 16 tahun ini, dan dia sangat dominan juga di paint area. Hakim ini dengan jersey nomor 26, gue suka banget sih presence dia inside the paint area, dan juga ada Bagas dengan jersey nomor 24 yang menurut gue juga permainannya cukup smooth, serta gak boleh lupa juga dengan Rian dengan jersey nomor 91 yang mencetak poin juga cukup banyak ini untuk Hangtuah. Rian juga sedang bermain di DBL saat ini untuk SMA Negeri 28. So guys, kita langsung aja ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights. Seconds.
Come on.